Yo yo, halo semuanya. Selamat datang lagi di channel gue, Nathanael. Kemarin kita sudah berhasil membeli mobil Porsche yang satu ini. Dan juga kemarin kita sudah upgrade semua komponen yang kita miliki untuk Porsche kita. Yang dimana itu adalah kita upgrade mesin, kita upgrade roda atau tires, kita upgrade rem, kita upgrade nitro, kita upgrade body, yaitu dalam mengedekan pengecat warna body biar lebih kelihatan lebih garang, lebih keren. Dan juga kita sudah modifikasi knalpot kita supaya suaranya itu lebih lebih ganas atau lebih garang, lebih keren gitu loh, lebih cakep gitu kan. So kita langsung aja di game yang satu ini. Wait, win to performance rating pro 220 the event to start speed trap. Stay above 160 mph for 5 seconds. Wait a minute. Okay. Oh no, wait. Oh, ini mobil-mobil. Wow, what? Ini mobil apaan, bro? Ini mobilnya siapa? Wede. Showcase. Wede, Chevrolet. Coupe Z06 BMW M3. Mitsubishi. Alah. Oh, wih, gila bro, ini Corvette-nya keren bro, Chevrolet-nya bro. Curvy. Ini juga Corvette loh, sama loh. Cuma ini banyak kebanyakan dekorasi doang. Gua kurang demen malah yang kebanyakan dekorasi-dekorasi gini tuh. Ini Nissan yang pertama yang gue punya nih. Porsche Carrera 911. Mitsubishi Lancer Evo. Oke, kita langsung aja ke ini ya, kita ke malam hari apa ke siang hari ya? Siang hari lah ya, kita grading cari duit lah ya. Atau kita selesaiin questnya sekalian aja di sini. Boleh sih kita habisi semua track balapan yang ada sih. Kalau misal ada sih, wait. Apakah ada quest lagi? Oh ini ada, drift, sing or swim. Wait, before that, apakah ada quest dari si Dexter? Dexter Doko niru yo. Oke, okay, I think nggak ada ya. Jadi kita langsung aja ke sebelah sini, sing or swim. Let's go to the zoo and swim like a banana gitu kan. Oop. Fast travel supaya cepat dan juga supaya menghemat waktu perjalanan kita dan juga menghemat bensin kita karena bensin itu mahal sekali adik-adik, saudara-saudara, teman-temanku sekalian. Lu jangan coba nabrak mobil gua ya. Dari kesempatan buatku. Ayo. Aku ingin kelihatan lebih mulus sebelum nanti kita foto-foto ke sebelum balapan. Aku ingin kelihatan mulus mobil gua. Hampir aja mau. Sudah mobil gua. Itu polisi mobilnya kenapa ya tuh ya? Ada sedikit-sedikit membelok ya. Membelok apa polisi? Kan gua anek baik-baik Pak polisi. Kalem kita Pak polisi. Berapa sih itu speed trap-nya? 150 bro. Cannot. Mobil. Oh my god. Mobil gue bro, anjir udah low. Kenapa ada truk di situ bro? Mobil gue rusak bro. Aduh, wait. Aduh.
No. Kenapa harus ada truk di sebelah sana, bro? No way. Oscar teh saha, bro? Mana Oscar? Ini kah? Ini Wen kocak, bukan Oscar. Oscar teh di mana? Aida. Harus ke aku mencari Oscar. Oscar Newton, Isaac Newton. Ini kan nari. Nari and Anna R Iri. Ding ding ding. Nari and a... Bro, are you serious, bro? Kenapa kamu menyerempet mobil gua, bro? Hah? Bro? Hey, bro. Tentang mobil lu Ford ya, bro. Mobil gua mahal nih. Jangan main-main lu sama mobil gua. Aduh. Iyalah. Hari sial sih. Let's go to the zoo. Nah. Wait a minute. Hup. Kita. Kita start. I was hoping you'd come back. That first track was just a warm up. This one takes it to another level. Let's see if you're ready. Buset, 62.000. Aduh. Yang bentar aja, bro, 62.000. Stage is all yours. Don't hold back. It's all about control. Track was too much too soon. Good, but not great. Find out if it's skill or luck. Probably should have practiced more before you came back. Ini bukan masalah praktis, Mas. Mobilku udah beda, Mas. Feel beloknya, Mas. Jadi kita nggak bisa, jadinya nggak bisa sama mungkin ini. Ini kalau misalnya 62.000, at least gue satu lap itu harus bisa dapat 20.000. Didn't think that was ever gonna stop. I think this one's in the bag. Duh, 88.000 doang, bro. Oke. Tadi gua salah tadi. Apa namanya strateginya? Wait, kenapa udah selesai? Aku kurang puas, bro.
Gak akan fail kan restart. Aduh, ini betul-betul hari sial gue nih, bro. Drift gak sampai, gak sampai skornya. Dari tadi nabrak-nabrak mulu, tetap berapa mobil mulu. Oke, let's go. Stage is all yours. Don't hold back. Shit, kenapa harus nabrak ke situ sih? Heran banget tuh. All about control. Sampai mana ini gua? Oh my god. Better luck next time. Wait, rasa. Ah, gara-gara tadi sampai mana-mana pula. Bro, no lah bro. Iya bang, iya bang. Bisa cepat dikit lah bang. Stage is all yours. Don't hold back. Textbook drift. Harus ganti roda buat drifting dulu. Good start. Guess we'll find out if it's skill or luck. Ya, kayaknya harus ganti roda dulu deh, roda drift. Maybe this track was too much too soon. It's all about control. From where that came from.
Oh, udah kelar. Oke, mantap lah. Ternyata kalau udah kelar. Tapi mungkin wajib dicoba sih, mungkin kalau pakai itu sih, pakai roda yang khusus drift, siapa tahu belokannya jadi lebih enak gitu. Wait, bisa jadi bisa dicoba sih. Bisa jadi. Wait, sebelum itu coba kita kesini untuk ganti mobil kita, bukan ganti mobil sih, untuk ganti roda kita. Found your way back here, huh? Can't stay away. Oh, ini loh, tires. Nah, roh. Drift tires will make the vehicle oversteer, giving you big angles and higher drift scores at the expense of race performance. Improved tires give higher grip, resulting in better acceleration and cornering. Nah, kita coba ganti itu, brake-nya tetap is on road, country road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, Super Elite. Ini gak ada lah. Oh ala, oh. Drift. Buset, turunnya 99 bro, jauh banget bro turunnya bro, janganlah. Tadi mana tadi yang nambah satu ini, kita coba. Oke, mantap. Repair kit. Oh, ini bagus nih repair kit nih. Tapi gua gak ada apa-apa, empty slot kayak gitu. Radar disruptor item that interferes with the police radar, making it harder for them to find you. Boleh sih ini sih. Nah, biar kita semakin jago untuk menghindar. Mantap. Apakah ini? Oke. Kita harus menang 2 kali dan juga ini ya. Tapi ini emang hari salah gue sih, tadi sih gak beres tadi tuh. Bener-bener hari sial gue. What's up? Made it over to this track and thought I'd see if you're around. Don't think you'll beat this one so easily. Nah, ini bro lebih, aduh bukan salah, bukan yang itu ternyata. Ini lebih enak beloknya. Ternyata perkara di roda doang. Ah, gitu doang lah ternyata pak. Oh, harus 50 ya itu ya. Wait. Aku berarti harus cari jalan yang lurus. $9 doang. You watch your backs out there, okay? I'll catch her when she gets in.
Okay. Later. Ini ada yang lurus. Nah, ini aja. Ini lurus nih. Please dong, jangan asal inilah. Gak bisa bro. Emang harus dari sini kita. Soalnya ini jalanannya turun. Jadi itu mantap untuk kita untuk menambah high speed kita. Oke, kita dari sini lah ya. Ya ampun, Allah Tuhanku. Okay. Lupakan. Kita balapan dulu lah. Emang bener-bener hari sial gua, bro. Hari ini tuh, bro. Gak tau kenapa emang. Kan bahkan start lah dengan mobil ancur-ancuran kita, semoga kita bisa menang. Masalah inilah. Bisa lah, inilah kita lah. Lab gak tau. Kita udah berhasil ngelewatin pembalap yang belakang, bro. Bahkan kita udah ini ngelewatin yang juara 5 bahkan. Halo, juara 2. Apa kabar? Aku udah muter satu lap, Dits. Gitu kan. Gila gak tuh? Ya elah. Ini juga kita ngelewatin yang ini. Juara 12, 11, 10. Ya ampun. Kita udah finish, dia baru lewatin lap ketiga. Kocak kali, Pak. Finish first. 2 menit. 2 menit 7 detik dan berapa detik dari itu? Ya begitulah. 2 menit 7 detik 62 milisecond. Mili detik. Oke, mantap.
Oke, kita save aja dulu di sini karena sudah hampir setengah jam untuk durasi video kali ini. Aduh, so ini pokoknya ini hari sial gue ini, gak mau tahu gue. Udah drift kalah 2 kali, terus tadi speed trap juga gagal 2 kali dengan speed 149 2 kali. Astaga Gusti. Tadi juga ditabrak mobil banyak kali, juga ada truk yang tiba-tiba nyabrang tadi, gak tahu kenapa, why. Ya sudahlah, kita stop aja dulu di sini seperti biasa karena durasi udah hampir setengah jam. Terima kasih buat kalian yang telah menonton dan juga mampir ke channel saya Nathanael. Sampai bertutur diri, terima kasih. Sampai jumpa lagi di next video. Ciao.